Oh ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan lanjut ke nomor 4. Integral 6x 4 sin x. Berarti kita tahu bahwa di sini 6x maka dia sama saja dengan integral 6x dx ditambah. Oh, kenapa nak? Bubuk. Bubuk, kerupuk. Ini kok. Bubuk, budut. Ayah. Integral 4 sin x dx. Oke. Okay. Sehingga pada kesempatan ini. Oke, iya. Ikut belajar sama ya. Nah, lihat. Tadi 6x berarti sama aja dengan 6 per 2 x pangkat 2 plus 4. Turun 4-nya tetap di sini. Sin itu kan sama aja dengan min cos x plus c. Sehingga jawabannya akhirnya adalah 3x kuadrat min 4 cos x plus c. Selesai.